Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Magan panjenenganipun Bapak Sugriyanto SPD, Ketua Komite SMP Negeri 1 Kragan yang kami hormati pula, semua jajaran Dewan Guru yang ada di SMP Negeri 1 Kragan yang kami hormati, adik-adik murid-murid SMP Negeri 1 Kragan yang berbahagia, ada 7 orang. Ada berapa? Ada 7 orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-awwal, nomor 1, imamun adilun, pimpinan yang adil, pimpinan sing adil niku somben entuk perlindungan saking Allah Subhanahu. Pimpinan nopo mangon nek negara republik berarti pimpinane nopo? Presiden. Nek kerajaan berarti pimpinane raja. Raja. Nek provinsi berarti gubernur. Gubernur. Nek kabupaten, bupati, kecamatan, camat, desa petinggi, nek kelas. Ketua kelas. Ana ta ora ketua kelas sing klete? Ana. Ketua kelas sing klete. Gak entuk payung. Nek guru galak ana ta ora, Dok? Ana. Kuwi ana lho. Guru galak kamu, eh? Wonten. Sopo mayat ngono, Mbak? Ngono iki. Nek guru galak wonten napa mboten? Wonten. Pimpinan nek nenggone kelas jenenge ketua. Ketua kelas sing almlete. Pimpinan ning kelas kok mlete tidak sesuai kalian aturan, berarti sumben ora entuk perlindungane Allah Subhanahu. Ah. Sing mlete-mlete di Fatihai. Nggih. Ben ora mlete. Pak guru sing galak ya Fatih. Oh. Jan-jane iki gak ono guru galak. Ono ora guru galak? Aku lagi tumok ini juga, tak kerajan. Tapi langsung muni, wotol. Kurang ajar, Pak.
biasanya kita tengene pamotan teng Rembang tak ya muni mboten niku ora tok palun to. Wonten ngono iki langsung ana sing galak ora wonten. Jane guru galak iki gak ana, Dok, ya. Dok, Dok. Saiki nek ana murid datang tepat waktu berprestasi gurune galak ta? Berarti sing galak iku mugo kowe ora patek berprestasi. Kon pidato ora wani, senengane nyenggaki ngono ya. Kon maju ngene iki gak wani, mulu kon maca apa mesti berjanji gak wani, tapi senengane ngoploki nyoraki. Lah wonten ngono ya. Kowe yang ngono kudu iri nek ana kancamu maju, dadak ning ngarep pidato makili kancamu kudu iri ya. Pak Mahmud iki, Pak Mahmud iki lho. Yo. Gebian kabeh lomba tak eloki. Oh, aku lomba pidato milu, yo. Baca puisi milu. Sampai saya pernah baca puisi terpendek sedunia. Baca puisi terpendek sedunia. Saya bawa korek api. Korek api kemudian korek api saya nyalakan. Yes. Api menyala. Mati. Gak mati deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kali. Api menyala. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi. Air. Apakah gua apa mau beli? Haus. Air petiupi. Jadi kuabeh tak elahi lomba apa tak elahi. Tapi alhamdulillah aku gak tahu juara belas sih tadi bang. Cerita gak tahu juara belas sih sampai pidato di tahun milu dok. Yo ora tahu juara. Tapi ngelatih mental berhadapan dengan teman-teman latihan pertama ya. Nah perlu kalau latihan pertama kamu di sungai ada telek konvoy karena telokan baik ya karena telek karena apa? Saudara-saudara telek yang saya hormati nanti aneh ngomong ya nanti aneh nih ngomong yang saya Pak Niki dosisnya untuk anak-anak ya kalau jenengnya nih gini jenengnya ini anak-anak, anak-anak yang ini lagi jagungan saya dulu waktu latihan pidato di belakang pondok itu ada sungai biasanya kalau pagi itu ada telek karnaval saudara-saudara telek yang saya hormati. Ibu, latihan ini kudu ngono ya, latihan sih, harus latihan. Karena Allah itu memberikan ilmu kepada hambanya harus pakai tahapan-tahapan. Sampai lahir langsung SMP iso ta? Oke, lahir langsung kudungan, tapi kudungan langsung lahir SMP. Hei, bagi aja. Ora ono ning mulai TK sik, bar TK lagi. Bar SMP, bar SMP apa lah? Dari SMP naik ke pelaminan. Alhamdulillah. Duh, kok bisa alhamdulillah ini ya? Hei! Kok alhamdulillah ini ya? Dari SMP, makanya ke jenjang berikutnya, apa? SMA, bar SMA, terus kuliah, bar kuliah kemulang kayak bu guru itu nih. Nah, kalau ini buatan S ya, aku gak tau. Mana ini orang tua-tua bibian dong, orang tua ya. Kulo wis gak oleh sekolah blas bar SD politik wis ngaji. Dulur mugi akeh, aku yang mau pengen sekolah kaya kowe iki mangger tak SMP kowe tes sama Allah muni ya Allah. Mana ente ketes, kowe tes teman kulo iki. Sampeyan kepengen sekolah? Tapi saiki dikabulno pangeran ora sekolah SMP iki jagung karo cah SMP. Sudah, itu namanya melatih mental. Munggah raketan sak isone. Wah, aku tambah duwe kanca nek pidato mukul ngene to, Bro. Lomba pidato iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya wis ngono ta? Sampai 7 menit itu habis dengan ya wis besar ngono. Akhirnya kalau juri di bel. Lampune ditutupi. Lampune ditutupi. Jadi lampu sing itu lampu peringatan badai-badai itu nggih. Ana lampu hijau, kuning, nomor
langsung karo juri lampu merah dipecet tet. Peti dilepas nutupi lampu. Tapi minimal kan dia melatih mental. Dia tidak mentari prestasi pengen juara tidak, tapi dia dapat poin rupanya iso melatih mental berhadapan dengan teman. Oh itu poin dong. Poin ya. Poin tertentu. Selanjutnya tadi berapa nama berapa? Nomor pertama ya? Iya. Yang kedua, Asani, Asani. Kalau bahasa Arabnya apa? Asa. Asani, bahasa Indonesia ne. Kedua bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawa ne. Bahasa Cina ne. Ora. Ana sing ikal sangse uk liyut jipak ciu se ana. Sing ana it ji sangsunga liyut jipak ciu. Ki set mlane ana rapat jenenge ji sangsu. 2 3 4. Coba lihat nanti ya. It siji ji sangsu. Lho, ji loro sang telu. So papat. It ji sangsunga liyut jipak ciu se. Lho. Saya dulu waktu belanja ya. Nah, apa toko Sriwijaya ya? Toko Sriwijaya. Sriwijaya yang sebelah selatan ya? Iya. Itu kan dia Mbak, Cina ya? Iya. Cina, pas yang se apa nih sik melayani pas mamine itu, ibu sing wedok ya. Kula tuku opil, regane iku 1850. Kira sih oh, ijen Pak Pau ya. Ijen Pak Pau. Nang kene 1750 ijen Jipuk. Aku ora bodoh niki tenanan iki. Tapi ilmu tetap harus belajar. Jadi nanti kita kalau berkumpul dengan Tionghoa, ambil ilmu yang dari Tionghoa ya. Ojo kok ngene, anak-anak kok kumpul Tionghoa tidak. Kalau saya ambil positifnya, oke. Jadi ilmu harus belajar. Tidak ada ilmu turun sendiri terus kamu ono LKS, mbok lobono ngene mbok tutuk. Bagaimanapun ilmu harus belajar. Ya. Wes anake jenderal petak sundul langit lah. Nih kok anggil gak belajar tetep orang mau ngilmu kok ngilmu keleng eh ngilmu kok ngilmu apa dengaran ini ya ngadalah kontole ya ngadalah kontole eh nyontek kayaknya pokoknya kontone iso ya iso nih orang yang ngilmu kok ngilmu setruman cesesan nah ngilmu cesesan itu tidak baik. Kita kalau ingin pandai harus belajar, harus gitu. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang tanpa belajar, sudah begitu. Innamal ilmu bita'alum, ilmu harus belajar ya. Semuanya harus belajar. Sampai kamu berdiri saja dulu belajar kan. Tapi lain-lain mangan ya belajar kan. Tapi lain-lain kamu belajar kan. Perausan, gerbimbung tangan yang ngobar. Sudah saya lanjutkan. Yang kedua, tadi bahasanya apa? Bahasa apa ya, mau? Asani, oke. Bagus ya, Asani. Ini cocokan bahasa. Mau gosok apa? Gosok? Boso Jawane ingkang kaping saiki tak takoki boso Jawane ngising apa? Boso pramane ngising apa? Boso ngene. Jumpamane ketoyo. Pak guru ngendi? Oh, Pak guru kok Pak guru ngendi? Paling banter apa BAB ya kan ya? BAB ini boso pramane apa? Katoyo. Katoyo iki ngene bobo. Apa? Katoyo. Tenging. Tenging. Basa kramane BAB niku Katoyo. Katoyo. Ora Katoyo. Katoyo ngetok Katoyo. Ngene Katoyo. Jajal bahasa Indonesia ini kunduran motor apa? Wah, aku mau di pasar kunduran motor bahasa Indonesia ya. Aku munduran motor saya. Kebelakangan mobil. Saya kebelakangan mobil. Biar kebelakangan. Ayo, aku gak tahu perlu suara sang lanang lo. Munduran motor bahasa Indonesia apa lo? Saya munduran mobil.
Bar kabeh saiki. Asani yang kedua, orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah syabut. Saya lagi tak ngerti. Syabut. Syabut. Sing gedhi. Sing gedhi ya. Terus alif, terus ba. Ditakdir. Syabut. Syabut. Syabut itu tanom. Syabut pemuda yang giat beribadah. Cak nom tapi giat beribadah. Isi SMP tapi petel duka. Petel duka apa kan? Tapi dok talanan mojok yang kantin yang iya talanan ya. Ana bocah nom sampe dok cilik-cilik isi SMP dadak petel ibadah datang Allah Subhanahu Mata'ala, itu nanti akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan. Jadi pemuda yang giat beribadah. Ibadah ini macam-macam ya. Salat ibadah, puasa ibadah. Sampean mangke nek taat ambek wong tuwa jenenge napa? Ibadah sampean memperingati hari kandung Nabi, hari lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ibadah. Lahirnya di napa? Senin. Tahun napa? Gajah. Gajah jenenge sapa? Ora gajah guguk, Gajah jenenge Balah Roh, mana bukian? Gusti Kanjeng Nabi terus ya. Allah ing Mekah terus ya. Inten Senin rolas tahun gajah. Gajah Abroha jenenge Gajah Mahmud. Ora aku lho, aku ana amire kok. Amir. Mana wong ndo wanteng. Aku ra ganteng lho. Yo nyek wae ngene kok repot tapi ya ora boleh nyek ya, mau guru mbok komentari jare guala, ana piye mbok jarane elek. Tapi elek to ganteng. Tak repot kita SMP ini, bar kabeh nang ngene iki. Gajah Abrohan itu jenenge gajah. Lah nek ana wong jeneng Mahmud iki wonge duwa-duwa. Soale kaya gajah to lho. Ya nek iku kok ana jenenge Mahmud ora? Hah? Bukan dia kok dhuwur. Dan biasane ra patek ganteng jane. Iki. Iya, jeneng Mahmud ki elek-elek biasane. Sabut. Kok wes ya mau ngono wes ya? Yang nomor berapa sekarang? Yang nomor tiga adalah dua lelaki yang saling bercinta. Wah, kita gembira orang kita ada. Oma, lu bahasa Arab itu ngomong lelaki yang saling menyayangi. Ya? Apa jenenge? Wong lanang seneng wong lanang jenenge apa? Wong lanang seneng wong lanang jenenge? Wong wedok seneng wong wedok jenenge? Nanti wong wedok seneng wong lanang jenenge? Normal. Ya ora ning bahasa turi. Iku maksude ora kok seneng-seneng sing berarti seneng nafsu, tapi mbek kanca karo kancane kudu seneng. Dua lelaki yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu. Ora kudu lelaki, cah wedok ambek cah wedok mbek kancane seneng karena Gusti Allah. Maksudnya karena Gusti Allah piye? Contone ya. Contone. Umpamane sampean budi alka omah numpak apa? Numpak motor? Eh,
kena mantar ya, teman mantar ya. Enggak. Nah, kita teng dhuwur mantar kepethok kancane. Kepethok kancane. Eh, eh, mbak, mbak, mbak sapa, mbak sapa? Mbak Siti, mbak Siti, mbak Siti, mbak Siti. Eh, Siti, 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 Siti. Ora usah sekolah. Dina iki gak usah sekolah, ayo PS-an. Kancane dijak ora sekolah, terus apa dijak nopo? Dijak sing Siti muni ngene. Oke. Oke. Siti kok muni oke, iku jenenge teman tidak karena Allah Subhanahu. Rene kira-kira dijakmu mincur. Wae jam pertama masuk, jam kedua gak masuk jenenge apa? Mincur balas. Kalau calanan di calanan di sini kau ini ayo dah bolos nak wes guru ni gembala. Kalau guru nama? Gembala. Ayo bolos saya. Tadi dia bilang oke. Okay? Iku jenenge tidak menyayangi karena Allah Subhanahu. Kalau anda berani berkata begini, hey ayo mentor, ayo mulai set. Langsung lima DPS-an. Sorry dah. Sampai di sini titik persahabatan kita. Jenenge seneng kerana Gusti. Standarnya memang dok ya. Standarnya ukurannya temeriku. Ukurannya temeriku. Wong seneng senengan kerana Allah itu kapan dijak melanggar aturan mau atau tidak? Tidak mau. Kalau dia tidak mau, sorry dan putus di sini. Iku jenenge seneng senengan kerana Allah. Allah dijak melincur mah, jam bolos mah, dijak masuk seneng. Niku jenenge seneng senengan krono Gusti. Nomor berapa mau? Nomor perlu ya? Biro. Halo. Papa. Siapa pimpinan yang adil? Berdua satu. Ketiga mau? Lanang seneng lanang. Hah? Oh, aku ngomong, saya balik ya omongan. Jadi nomor telu, wong lanang menyayangi teman ya, menyayangi teman. Nomor telu. Sing nomor papat, lelaki yang dirayu oleh wanita cantik. Tak tapai, sing biasanya ngerayu di lanang bawa itu. Ayo, sing biasanya sing ngecap nengai, sing ngerayu lanang bawa itu dong. Sing rayu nek ketepakan teng crita niki adalah wong lanang dirayu wong wedok. Ora apa-apa pokoke kasusnya bisa jadi wong wedok dirayu wong. Umpamane sampean nduwe anak wedok. Dirayu karo anake bani. Pamane bani. Anake bani sapa jenenge? Pencipta lagu aku untuk maju mundur cantik sama? Wah, 100. Walah. Apa le? Nek penyanyine aku apa apa sama? Eh, saiki terakhir. Putune Kanjeng Nabi sama? Kabeh kota waktu memperingati hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takai fotone ra roh, padahal kene seneng wong nggih ya. Ya seneng wong tipe sepeda wae roh. Oh iki sepeda Nokia ya. Sepeda Nokia, ana jenenge Nokia ana. Wong kalana nek kudu seneng Nokia, iki sepeda Nokia iki pakai. Patone nomor 422 kok busuk. Oh, tak terus. Wong lanang sing dirayu wong wedok berpangkat dan berubah. Yo rupane yo ayu. Yo duwe-duwe yo dipangkat. Dipangkat. Utawa ta wedok dirayu karo cah lanang kuanteng sugih duwe. Kira-kira dirayu dijak lunga mojok wong loro ning petengan berbahagia. Ojo. Karek saiki karek. 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 Kapan
dhek wani muni ngene, mohon maaf. Mohon saya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 SMP negeri. Ada nek dijak kancane lanang, aja gelem ya. Biasanya di traktir gelem to, Kang? Tapi jangan suka menyendiri berdua, itu tenang itu banyak. Kalau ada orang menyendiri mojok sambil makan kuaci berdua, yang ketiga adalah setan. Berarti yang ada orang lukung orang telur, berarti yang kita setannya ya. Nah itu, yang ketiga adalah setan. Ajak ya, ajak ya. Aja terima di bakso nanti kok belum naik tak bakso nol, pentol loro kok belum, gak bakso kok belum, ya tapi itu mesti naik kok, jual mahal ya, ah gampangan tapi itu gampangan, malah uang niku nek belum menghindar dari perbuatan dosa besar, apa dosa besar untuk lelaki dan wanita berzi, iya nono, dulu aja, ini sedikit cerita ya. Dulu ada seorang pemuda cakep ya, di kamar sudah berdua dengan wanita. Karo cewek muni ngene, aku pokoke wis aku serahkan diriku kepada Dilali. Sing cah wedok mau ngerayu ning gone cah lanang. Barang ngerayu calanang yang mending ini, aku sepurane ya kalau kamu ajak berhubungan, kalau saya tubuh saya tidak wangi pakai parfum Itali, nyemprek aku minyak bisek, kalau minyak bisek kan minyak rambutnya sampulnya aku santo suncilok apa? Gak suncilok no? Sampulnya suncilok, minyaknya bisek, sabunnya Olive Boy Lipo boy, sabunnya lipo, boy lipo boy. Sabunan, aku nek gak wangi, sepurane aku nek kumpul beta wedok nih gak wangi aku semua. Sang lanang mau ini aku tak bersih dulu, coba ada kamar kecil apa enggak? Kata lelaki tadi. Akhirnya lelaki tadi ditunjukkan kamar kecil, dia masuk ke kamar kecil. Langsung B A B. Jadi dia ke adus nih kamar malu kecil mau nih ngurin cincin ke adus, tapi BAB habis BAB kotorannya ya, ini cium dulu ya, kotorannya diambil sendiri, diambil langsung di belakang awak ini, pakai parfum Itali, ya. Oh, watak nomin. Jadi parfumnya yang gue telek Masya Allah kayak orang mana ya? Oh, aku kipin ini kondok pegawain gue ya orang ini gak anggup parfum hitam ini kondok dia kan larang banyu nek utuh nih kali ini kan kuat ini jadi itu naimin, pernah naimin? Naimin ini telek naimin naimin ini mandek sak pirang-pirangnya kok berpeng utuh ya amit ini amit tapi yang ini tapi gak enak. Nah, pirang-pirang ngono piye ngono kale karena banyu ya. Niku bar padha mudhi ngono. Tapi wudu kok amit sik ketelek, amit lek to lek. Nek ngene nyengga lagi kudu nopo? Kudu wudu ngene ya. Lah kula nek dikon resi wis nek kiai kula yo. Wis nek kiai kula yo, kan sik kosek yo. Ora nganggo sogrok aku langsung ditangkatan tak sok. Kula mungkin lho, kalau kiai kok telek menapa aku. Wes wae terus nang. Apa mau? Nomor piro mau? Karena yang berpitu ber, aku yuk ber ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wajah lana nah, sama yang sing dungu, aku sing mobil ya. Masya Allah. Warang pun di blabur namanya awake terusan keluar dari kamar. Sekarang saya sudah siap. Mergut pakai parfum. Sing wedok mlayu. Mlayu sing wedok. Mlayu wong roh jlebotan nek pirang-pirang ora mlayu. Wong mlayu.